tema Hari Anak Nasional tahun 2022. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyiapkan tema tersendiri untuk peringatan Hari Anak Nasional. Namun, khusus untuk tahun 2020, 2021, dan 2022, tema Hari Anak Nasional adalah sama, yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kira-kira apa makna tema Hari Anak Nasional pada 3 tahun berturut-turut itu ya? Sebelum mengetahuinya, ada baiknya kita mengetahui seperti apa sejarah Hari Anak Nasional dulu ya. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Sejarah singkat Hari Anak Nasional. Penetapan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Saat itu, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting. Pemilihan tanggal 23 Juli ini diambil dari tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang itu disahkan pada tanggal 23 Juli tahun 1979. Hari Anak Nasional menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjamin penuhan atas hak anak seperti kita loh. Tujuan peringatan Hari Anak Nasional. Lalu, apa saja tujuan dari peringatan Hari Anak Nasional pada anak-anak ya? Di antaranya seperti berikut ini. Pertama, memperjuangkan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Kedua, menjaga kesehatan fisik dan psikis anak-anak setelah pandemi COVID-19. Ketiga, menghilangkan kekerasan terhadap anak-anak. Keempat, menurunkan angka pekerja anak di bawah usia 18 tahun. Makna tema Hari Anak Nasional tahun 2022. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemenpa RI. Tema Hari Anak Nasional tahun 2022 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tema ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan anak-anak. Karena anak-anak seperti kita adalah harapan masa depan bangsa. Menjaga kesehatan anak-anak juga berperan penting pada masa depan Indonesia. Kemenpa RI juga menambahkan hashtag atau tagar sebagai kampanye Hari Anak Nasional berupa tagar peduli pasca pandemi COVID-19, tagar anak tangguh pasca pandemi COVID-19, tagar anak tangguh Indonesia lestari. Nah, itu dia informasi tentang peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 dan maknanya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!